صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الحمد لله رب العالمين شكرا وجزاكم الله أحسن الجزاء kami haturkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Fauzan LC yang telah menyampaikan mau'idhatul hasanahnya semoga untaian hikmah yang beliau sampaikan menjadi satu ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semua semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya amin ya Allah ya Rabbal Alamin hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tingkatkan pada mau'idhatul hasanah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Rifki Ali Durus Dewan Guru Jalsah Isnin Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Barat untuk itu kepada beliau al-makan wal-waqt alaihi falyatafadhal mashkura صلوا على النبي محمد masih kuat enggak nih masih kuat enggak masih sanggup sampai subuh kuat saya enggak حاضرين والحاضرات رحمكم الله حمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحمد النعمة الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mengharap meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan setiap hamba tatkala saat datangnya sakratul maut kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salam takzim kami sampaikan kepada orang tua kami, guru kami, penyejuk hati kami, penenang hati kami, Bapak Haji Aan mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, diberkahkan kehidupan beliau, diberkahkan keluarganya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhin al-mahbub, akhin al-barakah, al-ustaz Fauzan mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah.
yang insya Allah mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua yang akan dapat membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kita dipantaskan untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau udah begini kan namanya uni. Ustaz Ahmad Fauzan tadi sudah ngeluarin ilmu banyak luar biasa, cukup sudah. Cukup berarti kalau sudah isinya daging, tulang enggak perlu. Betul enggak? Kalau dagingnya udah, tulang enggak perlu. Lihat aja badan begini, tulang doang. Ini kan daging tuh luar biasa, masya Allah. Ustaz Fauzan begitu saya naik langsung dibisikin, Habib lama banget, saya sampai capek. Saya ini datang ke sini juga dikerjain sama beliau. Kemarin lagi acara di Ciawi Lor ya, belum lama saya juga di acara di Ciawi Lor, saya diculik sama beliau, Habib pokoknya ke rumah saya. Saya datang ke rumahnya, kirain mau ngapain Ustaz? Habib ngobrol ini ngobrol itu, intinya tanggal 6 saya mau ngadain maulid, Habib wajib datang. Nah lo, saya lihat jadwal, la ilaha illallah, udah ada 2 ini jadwal satu malam. Kalau 3 kan kayak ngejar setoran. Tapi alhamdulillah kebagian. Tapi jujur, imtithalul amar, saya menjalankan ini karena perintah dari guru kami, karena beliau adalah guru kami, sahabat dari guru kami, penenang hati kami. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh beliau, perintah beliau, insyaallah sami'na wa ata'na fa haji. Amin insyaallah, amin rabbal alamin. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang enggak? Gembira enggak? Kenapa? Dapat berkat Habib. Betul. Itu muka-mukanya muka-muka senang. Tahu enggak isi berkatnya apa? Udah dilihat emang. Kelewatan lu. Sampai di rumah baru dibuka. Ada yang nyangka enggak datang ke tempat ini ada berkat isinya yang kita lihat hari ini? Nyangka enggak? Enggak bakal nyangka. Kenapa? Karena itu rezeki dari Allah. Berkah dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah enggak ada, tapi ada di dalam hati kita. Nabinya enggak ada, semayam di hati, keberkahannya sampai yaumil kiamah enggak pernah berhenti. Nabi punya berkah enggak? Ada berkah Nabi. Paling berkahnya makhluk, paling istimewanya hamba, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dikatakan hamba oleh Allah, kalau kita, kita ini sebagai hamba bukan? Kita hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata diri kita. Kita kan manusia kepedean. Kalau dikata hamba, iya saya hamba Allah, sholat kagak, subuh jam 7. Betul? Ini hamba PA. Saya di Ciawi Lor ngomong PA udah ribuan kali. Kenapa? Lagi diobral PA. Kalau PA, kalau saya keluarin PA, kalau Nabi keluarin syafaat. Kenapa? Karena inilah pertolongannya dari Allah. Kita diajak ke tempat ini, inilah perkumpulan ini, kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Tadi kita baca solawat enggak? Baca solawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Hati tenang luar biasa. Senang bukan main. Enggak ada ketenangan selain di malam ini, enggak punya kita. Ini malam hari paling tenang, yang punya utang lupa sama utangnya. Betul enggak? Pulang sampai rumah ingat baik Habib. Tapi alhamdulillah berarti di sini enggak bawa urusan dunia. Bawanya apa? Urusan akhirat, kita lagi tunggu agar membawa kita sampai ke akhiratnya Allah, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Yuna Muhammad dengan penuh keridhaan Allah. Tadi kita baca solawat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, solawat itu dibaca sama setiap hamba kita nih, itu adalah doa. Doa.
Salawatnya malaikat itu adalah istighfar, ampunan, ampun. Salawatnya Allah itu adalah rahmah, apa? Kasih sayang Allah. Berarti hari ini mau enggak mau, suka enggak suka, keluar kita dari tempat ini, kita doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari sini mau enggak mau, suka enggak suka, kita ditumpahin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini acara kayak begini pahalanya kita enggak bakal bisa tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi Isra wal Mi'raj, ngelihat satu malaikat punya tangan 1000, setiap tangan punya jari 1000. Istimewa enggak nih malaikat? Tugasnya apa? Menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Berapa yang turun enggak luput dari hitungannya malaikat tersebut. Saat Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril ditanya sama malaikat itu, "Wahai Jibril, siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril bilang, "Dia adalah Ahmad." Karena di langit Nabi Muhammad dikenal bernama Ahmad. Malaikat kenal, "Ya Rasulullah, alhamdulillah. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah." "Ada apa wahai malaikat Allah?" "Wahai Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung butiran hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak luput hitungan dari hitunganku. Semua termasuk hitungan apapun yang ada dimanapun tidak pernah luput dari hitunganku. Namun ya Rasulullah, sungguh aku tidak dapat menghitung. Tatkala umatmu di dalam satu kelompok, satu majlis, mereka bersolawat kepadamu, aku tidak dapat menghitung curahan rahmat yang Allah turunkan di malam tersebut." Sallu ala Nabi Muhammad. Coba, senangnya luar biasa. Seandainya nih Bu, Pak, Nabi kan mengabarkan seseorang yang hadir ke dalam majlis ilmu, di dalam disebut nama Allah, disebut nama Nabi, jika mereka di perjalanan belum sampai, sudah diambil nyawanya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jika orang tersebut selesai dari majlis, dia pulang di perjalanan juga meninggal, itu dikatakan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah sekarang saya mau tanya, ibu bapak nih malam kan ada di majlis ilmu nih, disebut nama Nabi, disebut nama Al, kira-kira nih kalau pulang sampai di rumah, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita, pulang gak kita? Pulang gak? Enggak Abib, ah muter dulu Abib, Kerawang, dari Kerawang ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, Bandung baru pulang, tetap malaikat maut ada. Mau pulang enggak? Enggak juga. Alhamdulillah malaikat maut enggak nungguin kita. Kalau malaikat maut nungguin kita, enggak mati-mati kita. Begitu ketemu malaikat, ji gua kabur, ji gua ngumpet. Gak bakal dicabut nyawa kita. Tapi Allah memperhatikan, diperintahkan malaikat maut per 20 menit ngadepin muka kita. Per 20 menit malaikat maut per 20 menit tuh nyamperin muka kita dilihat. Kata Allah, belum waktunya, balik lagi. 20 menit datang lagi ditengok, belum waktunya, balik lagi. Nih kita nih dari tadi udah dari jam berapa kita kumpul di sini? Dari jam berapa? Dari jam 8 malaikat maut mundar mandir ngeliatin muka kita. Ternyata ada di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah. Jika malaikat betul datang kepada kita, insya Allah malaikat tersebut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Karena hidup kita, lamanya kita duduk di majlis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perayaan maulid kayak gini kan bikin senang, bikin gembira. Yang bikin yang senang duluan, yang gembira duluan bukan kita. Kalau kita mah hiburan kayak gini kan cuma datang aja, asik rame-rame, kan begitu. Pulang dapat berkat, kan begitu. Ternyata yang lebih dulu gembira tuh Allah. Allah lebih bergembira saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa pergembiranya Allah? Malaikat Jibril dipanggil, disuruh persiapan. Ya Jibril, nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa innan nur al maksun wasir al maknun aujad qablah al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama sallu ala nabi Muhammad. Malaikat Jibril dituruh oleh Allah, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, di malam ini akan aku keluarkan. Dan karena cahaya inilah aku ciptakan langit dan semestanya. Semua ini diciptakan karena cahaya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih dulu gembira. Coba kita bisa kebayang gembiranya kita kan karena ada sesuatu. Tapi Allah benar-benar bergembira. Saya ingat salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jika hambaku baik manusia maupun jin dan seluruh hambaku ini mereka seluruhnya beribadah kepadaku, maka tidak akan pernah mengangkat kewibawaanku. Dan mereka jika mereka sebaliknya mereka berbondong-bondong bermaksiat kepadaku, maka tidak akan merendahkan kewibawaanku," kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat di dalam rawi ad-diba selanjutnya, "Fahtadhal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara sallu ala nabi Muhammad." Arasnya Allah bergoncang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan wibawa, setiap apa yang dikatakan oleh Allah, keagungannya, kemuliaannya, kursinya, singgasana Allah bertambah wibawa saat dilahirkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu makhluk yang diciptakan oleh Allah membawa keberkahan dan kemuliaan begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahtada al-arshu taraban wastibshara wadada al-kursi haibatan wa waqara wa amtala'at as-samawati anwara وضجت الملائكة لله تحليلا وتمجيدا واستغفارا. Luar biasa wibawaan bertambah, malaikat seluruhnya membaca maulid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Coba kebayang, semua diratakan, semua diharuskan bergembira. Ada satu malaikat saat diperintahkan semua waktunya berdiri, ini malaikat enggak berdiri. Malaikatnya terbuat daripada, sayapnya terbuat dari emas indah dengan tahta yang luar biasa. Tatkala Nabi dilahirkan, dia tidak berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya Nabi ini, lihat kemuliaannya Nabi. Allah murka dihinakan malaikat tersebut dengan semiskin-miskinnya malaikat. Na'udzubillahi min. Ada satu kisah lagi. Ada salah satu orang, dia enggak suka dengan perayaan Maulid. Enggak suka dengan perayaan Maulid. Saat orang asyrokol, dia enggak mau asyrokol. Buat apa saya asyrokol? Capek-capekin aja. Toh maulid ini juga enggak diperbolehkan, dia bilang gitu. Nah subhanallah, begitu orang setelah dari mahlul giam mereka duduk, setelah majlis mereka bubar, ini orang enggak bisa berdiri. Ini orang enggak bisa berdiri karena tidak menghormati kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saat asyrakal. Ini orang enggak berdiri. Sampai beberapa tahun enggak jalan yang ngesot. Jalan yang lumpuh, enggak bisa. Satu malam datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Wahai hamba Allah, aku tidak dimintaki untuk berikan, diminta kehormatan darimu atau kemuliaan darimu. Cuman bahasa seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dia buka matanya, demi Allah dia berjanji, "Wahai Rabbi, jika Allah berikan aku jalan, maka di hari ini akan aku selalu makmurkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kontan
bisa jalan. Itu hari sampai matinya dalam keadaan dia mencintai Nabi dengan membaca rawi-rawi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lainnya, penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang wali min auliyaillah, dia berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Di hadapan Nabi dia lagi salam kepada Nabi, ada orang di sampingnya bencinya luar biasa, ini orang kelewatan, lagi baca maulid bukunya ditutup. Ustaz, saya mau ngajak antum nanti mampir ke rumah. Kata ini orang wali min auliyaillah, sebentar saya selesaikan pembacaan saya. Ditungguin sama ini orang sampai selesai asyraqal, selesai doa, ini wali ngikutin, datang diajak ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya dibilangin mau dijamu makan, ternyata di situ lidahnya ditarik, dipotong lidahnya. Kenapa? Karena dia tidak suka mendengar dia melantunkan kesucian dan kemuliaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku benci dengan orang yang terlalu mengagungkan dan memuliakan Nabi, katanya. Lidahnya sampai jatuh ke bawah, muka mulut yang sudah berlumuran darah, sambil mengambil lidahnya kembali ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Yang dia tangisin bukan rasa sakitnya, tapi yang dia katakan, ya Rasulullah, lidahku telah dipotong, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi mendapat lantunan melantunkan salawat kepadamu karena aku tidak memiliki lidah lagi ya Rasulullah. Sampai tertidur wali tersebut, datanglah sesosok manusia yang indah bercahaya, diambil lidahnya, ditempelkan kembali ke mulutnya. Beliau mengatakan, teruskanlah engkau memuji dan menyanjungku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang di dalam mimpinya, begitu besokannya lihat lidahnya sudah nyambung kembali. Ini keberkahan Nabi, ini kemuliaan Nabi. Nabi tidak akan pernah padam, selalu ada di dalam hati setiap pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat beberapa tahun wali ini datang lagi ziarah ke makam Nabi. Ada anak muda ngundang lagi, tuan, ayo saya mau ngundang makan tuan, katanya. Begitu diajak, jalannya sama, ngelihat rumahnya sama, dia nggak mau masuk. Aku pernah lewat jalan ini, aku pernah masuk ke dalam rumah ini. Iya tuan, ayo silahkan masuk dulu. Begitu masuk ke dalam, disediain makanan, betul diundang makan. Begitu lagi makan, dikeluarkanlah kerangkeng yang begitu besar, di dalamnya ada monyet gorila yang begitu gede dan luar dan besar luar biasa. Sambil ngamuk gorila ini, beliau mengatakan, wahai tuan, aku tahu engkau mengingat rumah ini. Iya, saat di rumah inilah lidahku dipotong oleh seseorang. Apa jawabannya? Tidaklah tuan tahu, lihatlah monyet yang besar ini, ia adalah ayahku yang memotong lidah tuan. Maka mohonlah kepada Allah, maafkan dia, semoga dia diterima amal ibadahnya oleh Allah. Beliau ampuni, beliau maafkan, kembali seperti manusia biasa, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Makanya kalau ada yang ngundang maulid, datang Senin besok majlis Rasulullah pembukaan, datang besok majlis, kenapa? Di dalamnya ada pembacaan maulid, gembira, senang. Abu Lahab senang gembira atas dilahirkan Nabi, setiap hari Senin dibebaskan daripada siksa kuburnya. Gimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari jika memikirkan Nabi senang gembira hati kita? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur, amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya pengen lama-lama ini, kira-kira kita sampai jam berapa Pak Haji? Pak Hajinya seserian wae. Pagi nih, sampai pagi udah 11:30, lapar gak? Tadi bilang kagak, sekarang lapar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ini kadang suka malu kalau hadir acara maulid. Betul pak, malu kita. Hari ini kita terima nikmat dari Allah, pulang kita bawa berkat. Ingat enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Setelah dakwah, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, wajah berdarah-darah. Dengan penuh yang namanya dalam keadaan disiksa sama manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kita pulang dari sini bawa senang, bawa berkat, bahagia. Malu kita kadang ketemu sama Nabi ini, malu kita. Tapi ini adalah buah keberhasilan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyenangkan umatnya. Ini baru dunia, belum akhir. Ini orangnya enggak ada yang kita lagi peringatin, kan enggak ada di tengah-tengah kita. Tapi tatkala bacanya maulid, Nabi turun, kita mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah. Coba bisa lihat. Keberkahannya kebawa sampai gini hari. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa merayakan maulid? Maulid itu Nabi berkahnya dari mana? Kalau kita sebagai orang tua, ada berkahnya buat anak. Guru ada berkahnya buatmu, buat murid. Tapi kalau Nabi, berkahnya untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Semua diberikan keberkahan. Tahu anjing? Tahu anjing? Anjing. Anjing. Tahu anjing enggak? Najis apa haram? Haram. Najis apa haram? Najis. Najis apa haram? Dua-duanya. Anjing. Lo kok ketawa sih, orang ngomongin anjing juga? Saya gak ngomong kotor, anjing. Tahu anjing gak? Dalam satu riwayat, Nabi SAW ingin di jalan peperangan bersama para pasukannya. Saat Nabi berjalan, Nabi dari kejauhan ngelihat ada ibunya anjing sama anak-anaknya. Anak-anaknya lagi nyusu sama ibunya. Saat pasukan ingin lewat, anjing ini ngerasa ketakutan. Takut luar biasa. Sampai anaknya ditinggal. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihatkah itu ada anjing? Lihat wahai Rasulullah, jaga dia. Jaga anjing itu. Jangan sampai dia merasa terusik atas kedatangan kita. Lewatnya kita, jangan sampai terusik. Sayyidina Abu Bakar turun dari kuda. Jagain anjing, suruh minggir semua jalannya agak lebih ke tengah. Jangan ganggu, anjing ini sedang menyusui anak-anaknya. Anjing mendapatkan kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau anjing aja dapat rahmat, anjing aja udah dapat syafaat. Tahu enggak yang bikin kita enggak dapat syafaat? Tahu enggak? Ibadahnya kita enggak benar. Baca Qur'annya kagak, sholat dientar-entarin, sholat kagak, baca Qur'an kagak, begitu sakit, ya Allah, ya Allah, keblek lu. Pantes gak tuh? Pantes gak? Terus tiba-tiba begitu sehat kita sholat, ya Allah masukkan kami ke dalam surga, dih. Emang surga punya, ya Allah. Hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam syurga, tapi sungguh ya Rabb, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Kita ibadah kagak, minta doa masuk syurga, rezeki banyak. Kita masuk syurga juga mau ngapain? Mengapain? Karena ibadah. Lah ibadah kita belum tentu diterima. Ibadah kita sholat lima waktu. Di dalam sholat itu ada tiga kriteria. Di dalam kitab Miftahul Jannah ada tiga kriteria. Yang pertama, sholat itu syariat. Yang kedua, hakikat. Syariat, begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbondong-bondong ambil wudhu, sholat. Itu syariat. Ketentuan, kewajib, kewajiban. Kalau kita ngelihat rumah orang terbuka pintunya, ada orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Aksam, ya Allah liman hamidah. Ini lagi ngapain ini orang? Lagi ngapain? Hakikatnya salat, kelihatannya Yang ketiga nih Pak, Bu, yang enggak pernah kita rasain. Makrifat. Hati sama pikiran ini nyampe enggak kepada Allah?
Kalau tiga kriteria ini kita enggak berhasil di dalam sholat, sholat kita enggak diterima sama Allah. Enggak diterima sholat kita. Makrifatnya gimana mau dapat ketentuan? Tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, beliau dibunuh dalam keadaan apa? Lagi ngapain? Sholat. Sayyidina Ali dibunuh lagi dalam keadaan apa? Sholat. Mereka lagi sholat saat dibunuh, terusin sholatnya sampai selesai. Begitu nengok ngeliat, ini kapan nyampenya pedang ini bisa masuk, kapan sampenya? Enggak berasa lagi sholat, hati sama pikirannya fokus kepada Allah. Kita jangan pedang, nyamuk bikin susah. Betul enggak? Belum garuknya lagi, yang kaki sini, yang kaki sini. Repot kita. Yang begini kira-kira sholatnya diterima apa enggak? Belum lagi Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Itu kan kita udah berikrar di hadapan Allah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, kurbanku, umrahku, hajiku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Dompet kan geletak kita ingat. Kompor belum dimatiin tahu. Lukisan miring ketahuan. Luar biasa. Dikira-kira begini sholat kita diterima apa enggak? Bukan berarti saya ngomongin ini kalian berhenti sholat, bukan. Kita tahu sholat kita ini enggak benar, ibadah kita ini enggak mampu kayak para sahabat. Sholat kita enggak mampu kayak para tabi'in. Enggak, kayak orang-orang soleh, enggak. Tapi satu keinginan kita, ibadah kita pasti akan diterima oleh Allah, yakin. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang kita cuma rukun doang, enggak bakal diterima kita. Karena di dalam sholat wajib ada sunnah, pasti sunnah itu akan diterima oleh Allah subhanahu. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Kurang baik apa Nabi Muhammad kepada kita? Semua diberikan. Ummati, ummati, ummati. Yang dipikir hanya umat. Emang dasar kita yang dablok, enggak punya otak. Hahaha. Mikir lu, mikir. Saya lagi ngomel ini. Ketawa lu. Ngomelnya lucu ya? Apa ngomelnya ganteng gua? Boleh kan Pak Haji ngomong begitu? Boleh, Pak. Ganteng enggak saya? Kalau perempuan mah jawabannya pasti enak, laki yang paling enak. Saya ganteng gak? Ini gak bakalan bilang, ih enggak. Ngerasa saingan dia sama gua. Hidung dari samping dilihat mantep. Lihat aja tuh Pak tuh, tuh Bu tuh. Kayak prosotan kan? Alhamdulillah Bu. 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 Sayang sama Bapak. Elah bohong. Saya mau bilang cinta ada pembuktian enggak? Setiap cinta ada pembuktian enggak? Ada pengorbanan enggak? Harus ada. Kalau kata orang Ciawi, normal love is blind. Cie. Ngerti enggak lu? Was-was-was aja lu. Aki-aki mah mesem-mesem aja, hawa apa? Cinta itu kotok. Jadi benar-benar yang jauh dekat, yang gembrot dibilang, enggak dibilang gendut, enggak dibilang apa? Semok. Betul enggak? Cinta membutakan semuanya. Dan cintanya manusia sama manusia yang lain ada batasan. Betul enggak? Ibu cinta sama bapak? Bohong. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Yeah. Mendingan ngitungin warisan, Habib. Bapak, Pak, cinta gak sama ibu? Ibu mati, bapak mau gak nemenin di liang lahat? Ih, mendingan gue cari yang mudaan, Bib. Betul. Cintanya hamba ke hamba yang lain tuh semua ada batasan. Tapi cintanya Allah kepada Nabi, Nabi kepada kita, gak ada batasan sampai yaumil qiyamah. Gak ada batasannya. Semua yang diperjuangkan untuk umat, yang dipikirin umat, untuk berkumpul di dalam surga bersama umat, itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu mau masuk surga, Bu. Ngimpi.
Sorga tuh banyaknya laki-laki, ibu. Suami-suami ibu masuk sorga, ibu belum tentu. Karena di neraka paling banyak tuh perempuan. Nanti lo sadar. Betul gak pak? Di sorga banyakkan laki-laki kan? Kenapa? Teraniaya. Kelihatan nih muka-muka teraniaya. Bu, ibu mau dikumpulin di sorga gak sama bapak? Bapak gak mau. Lu di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Betul gak pak? Bidadari banyak yang lebih cantik kan pak? Banyak gak? Lu main-main sama Ustadz Fauzan, sama gue, insya Allah lu ketemu bidadari-bidadari cakep lu. Emang gak capek ketemu bini begini lagi, begini lagi? Kiai, maafin ya Kiai. Gak apa-apa ya Kiai ya. Ibu, sayang. Enak gak dibilang sayang? Bapak gak pernah? Enggak. Parah lu pak lu. Kan gue malu pak. Parah jadi. Bu, cinta. Ya Allah, enak ya dengernya ya. Maaf pak, saya dipanggil sama istri sayang pak. Demi Allah, manggil saya tuh sayang. Ya gimana gak sayang orang modelnya begini. Hey, limited edition ini. Dia percaya. Ini lahirnya 1000 tahun sekali. Bu, ibu mau dapat surga enggak? Taat sama suami. Peringatan maulid kayak gini nih saling ngingetin bu. Ibu punya suami, surganya kuncinya ibu tuh, surga kuncinya ada sama suami. Jangan galak-galak sama suami. Jangankan di dunia, ibu galak kunci gak bakal dibukain ibu masuk ke dalam rumah. Ditulis di depan pintu, awas istri galak. Betul. Bener gak pak? Istri kepada galak gak pak? Galak? Masa pak? Ih. Untung istri gue mah baik. Sayang banget sama saya. Gak pernah tuh bu minta duit kayak apa. Gak pernah. Sama sekali gak pernah. Orang gue gak punya. Pak, kalau istri mau berbakti kasih ya. Kasih, jangan gak diizinin. Kalau dia lagi pengen pijitin bapak kasih. Hi, boro-boro Habib mah. Istri Habib mah enak. Jujur bu, istri saya nih hari ini dari pagi sampai gini hari ada 4 jadwal. Ini saya pulang, istri saya tuh pasti bakal belum tidur. Nungguin saya, udah dandan, udah cantik. Ya lo ngiri. Ya. Bini lo gak begitu kan lo? Senep. Bini lo demek. Istri saya begitu pulang udah dandan rapi, tidurnya di depan lo bu. Gak bakal masuk kamar sebelum saya pulang. Begitu saya buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia bangun. Maafin sayang, ketiduran katanya. Oh iya gak apa-apa, diambilin jubah imamah. Bini-bini gua lu ngapa? Wahwe. Nah yang gua ceritain bini gua, kecuali bini orang. Irian aja. Diambil imamah, diambil jubah, dibawa masuk ke kamar. Saya duduk di ruang tamu, diambilin baskom, isi air anget. Kaki saya dicelupin di situ, anget ya Allah. Enak pak. Sambil dipijitin tuh kaki, ya Allah. Saya minta sama Allah, istri saya pinjam lagi di sorga. Kok gak ada yang hamil lo? Cemburu amat lo? Dipijitin pak kaki saya. Istri mah, ya Allah pak, istri saya boro-boro duit, minta enggak, gak pernah sama sekali. Sambil pijitin, capek sayang, capek. Emang berapa jadwal hari ini? 4 sayang, amplop di mana? Nasib. Dia gak demen duit, demen amplop. Asya Allah. Ya emang perempuan kan butuh banyak modal, betul? Ya cantik kan pakai modal Habib. Eyeshadow aja udah 125. Lipsticknya aja 200.
belum blast onnya 75. Krim siang, krim malam, toner, sabun satu paket 375. Habib tahu banget bini gua. Begitu. Tapi emang cantik itu luar biasa, Pak. Pak, jujur ya, jujur. Bapak capek keluar dari pagi sampai malam ngelihat istri sampai di rumah pulang cantik banget. Capek hilang enggak? Hilang capeknya. Hilang, ditaruh di pagar rumah. Tanya aja ke Yaan. Yaan kalau pulang ngelihat istri, ya Allah. Denok. Demplon. Senang kita ngelihatnya, betul Pak? Ini dandan cuma mau kondangan. Arisan, lipstik sampai muter dipakainya. Bedak sampai 5 cm digebuk-gebul. Kelewatan lu. Bu, masuk surga mau enggak? Dandan depan suami. Dandan depan. Kalau jalan kondangan biasa aja dandannya. Heh. Senang amat lu. Ya Bu ya. Dandan depan. Suami pulang kerja, ibu udah cantik, udah wangi, udah bersih, rambut diriap, ketemu bapak. Hai. Senang enggak, Pak? Senang walaupun kutu kecoa yang keluar. Senang. Kenapa? Itu Nabi ngajarin kita tuh bagus. Urusan rumah tangga juga kita ditatain sama Nabi. Ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Di dalam rumah tangga kalau gak ada Nabi, hancur. Hancur rumah tangga kita. Alhamdulillah di dalam rumah tangga ini Nabi ngajarin kita. Di dalam rumah tangga tuh diajarin. Semua kita diajarin. Ibu, ibu nih banyak aturan, Bu. Istri nih paling banyak aturan. Kalau suami mah aman. Gak ada hadisnya, jika ada suami durhaka jangan diterima amal ibadahnya. Gak ada, Pak, gak ada. Suami gak ada yang durhaka istri. Nah, Malaikat Jibril mengatakan apa? Ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Doanya ada tiga, salah satunya doa, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tuh, gak ada. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang suami yang durhaka kepada istrinya. Gak ada. Hadisnya cuma sampai di situ doang. Betul nggak, Pak? Orang di sini mah bapak-bapak baik, bapak-bapak soleh, tapi bohong. Bu, sorga banyaknya laki-laki, neraka banyaknya perempuan. Kenapa? Mereka yang durhaka sama suaminya. Jadi istri itu sebenarnya paling gampang, Bu. Sholat 5 waktu, jalanin yang wajibnya, jalanin. Baca Quran, puasa, bulan Ramadan, haji, itu jalanin. Sunnah gak dijalanin gak apa-apa, yang penting taat sama suami. Atau apa kata suami? Iya. Jangan pernah membantah apa keinginan suami, kecuali disuruh bermaksiat kepada Allah, wajib untuk dibantah. Tapi kalau untuk urusan keinginan suami, terima. Ibu lagi goreng tempe, dipanggil, ayang, loncat Bu, jangan lari, loncat, siap darling. Betul Pak? Tenang Pak, gue bahagiain lo. Bu, ibu lagi ngaduk nasi, dipanggil, ayang, siap, lari Bu. Ibu lagi nyambel, lagi ngulek cabe, dipanggil lagi, darling, gimana caranya Bib? Tangan pedes, tarik suami di atas cobek, pedes-pedes lo. Coba ini cara satu ngebahagiain suami aja Bu, ngebahagiain aja. Ibu setiap bangun tidur senyum, sedekah senyum, mau nyediapin makan senyum, sore ketemu lagi senyum, malam mau tidur senyum, besok ibu pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah iya, orang kagak pernah biasa senyum, tau-tau senyum tiap hari. Betul gak Pak? Bu, senyumnya seorang istri itu ketenangan buat suami. Senyum, senyum kagak. Coba kalau lagi baru-baru kawin, ya elah, seneng banget cubit-cubit. Ya elah, genit amat lu ah.
Lu ngapa tong lu? Ketawa aja lu tong lu, ngerti kagak lu? Tutup kuping. Anak siapa sih ini? Gini hari belum tidur banget dah. Pokoknya kalau ngundang saya, tolong bagian midnight anak ditidurin, enggak juga dikasih antimo. Enggak bisa juga cekek lehernya. Jangan paek. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ibu, saya ngomong kayak gini kayak karena saya sayang sama wanita, karena ibu saya seorang wanita. Saya ingin berkumpul bersama orang tua, ibu, istri, pengen kumpul di dalam surganya Allah. Bu, yang sabar ngadepin suami, apalagi musim kayak corona kemarin. Ya Allah bu, rezeki betul ya pak ya. Ekonomi turun, mau dagang gak bisa, modal eueuh. Betul? Eueuh beak. Ya mak, sarwa baik. Ibu jangan nuntut banyak-banyak. Kalau ibu lipstiknya udah habis, udah sampai di pantatnya, terus sambil ngorek, sambil pakai di depan suami, ayang, lipstik, oh, sambil korek, suami nggak punya duit, cuma 3.000, ambil, alhamdulillah, beli apa nih kan nggak cukup ya, beli lipstik nggak cukup kan, nggak cukup 3.000, ambil Fanta kulum-kulum. Merah-merah juga kan bibirnya pak. Alhamdulillah. Caranya mudah buat nyenengin, karena istri itu banyak aturan di dalam berumah tangga. Apalagi ibu sekarang-sekarang nih pakai jilbab semuanya. Maaf nih pak, saya ngomong ke istri ya. Soalnya bapak-bapak di sini sih orang-orang ahli sorga. Amin. Bu. Ibu di sini sekarang pada pakai jilbab. Besok lagi nyapu lepas kerudungannya. Nyapu depan rumah ini, bib. Itu pohonan itu hamba Allah, makhluknya Allah, debu makhluknya Allah. Ibu kelihatan aurat, itu akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Cicing wae. Dengerin enggak nih? Besok mau nyapu pakai kerudungannya, rapet pakaiannya. Kenapa? Nyelamatin suami, jangan tambahin beban. Makanya suami jarang mau ikut istri ke sorga. Kenapa? Di dunianya aja udah nyusahin. Bu, saya lewat Ciawi Lor, acara siang. Saya ngeliat pak, ibu-ibu pakai bawa motor, pakai kerudungan, rapet banget. Pakai tangan segini kaosnya. Pakai celana 7/8. PA, lu ngajar di mana itu? Gak boleh, jangan. Apalagi kalau udah urusan mau sholat, abis mandi pakai cuman kembenan doang, pakai anduk. Abis itu ditiban sama mukena, malaikat nggak mau nengok. Pakai dulu bajunya, apalagi kalau dibuka anduknya, ya Allah, mending muda nak nenek-nenek. Buka ngelambiar aja semuanya. Jangan, gak boleh, malu. Ibu kondangan telanjang bulat mau? Malu enggak? Ini kan ada malaikat kanan kiri ibu, ada malaikat. Pakai bajunya yang rapi, pakai mukenanya, sholat menghadap Allah. Allah juga respect sama kita. Allah mau dengar apa permintaan kita. Ini kita semau-maunya di hadapan Allah. Pak, bilangin istri. Ya pak, ingetin karena ini tugasnya suami. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Perkumpulan yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, kita dijadikan hamba yang diwajibkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk sama-sama kita ingat sama Allah. Kita sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan hari ini kita dijadikan hamba yang diterima taubatnya oleh Allah. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dari segala bentuk kekhilafan kami, ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu, ya Rab. Betapa mulianya namamu, ya Allah. Betapa sucinya namamu, ya Allah. Sampai lisan ini tidak lagi sanggup menyanjung menyebut namamu, ya Rab. Dosa apa lisan kami ini, ya Allah? Dosa apa lisan kami ini, ya Allah? Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami berharap? Kepada siapa kami memohon ampunan selain kepadamu, ya Allah? Wahai Rabbi, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Besar dosa yang kami bawa ke dalam tempat yang mulia ini. Malu tangan kami menengadahkan tangan di hadapanmu, ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakanmu. Kami banyak lalai kepadamu. Tapi sungguh, ya Rab, meski kami melupakanmu, kau tak pernah melupakan kami untuk memberikan rezeki setiap hari kepada kami. Meski kami lalai kepadamu, kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan kepada kami. Ampuni kami, ya Allah. Jangan kau turunkan kemurkaanmu kepada kami, ya Rab. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Banyak dosa yang kami pikul di malam ini di hadapanmu. Terima taubat kami di malam ini, ya Allah. Jadikan taubat di malam ini taubat terakhir bagi hidup kami, ya Rab. Wahai Allah, jika kau matikan kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rab. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Berikan taufik dan hidayah-Mu, ya Rab. Wahai Rabbi, ampuni segala kekhilafan yang telah orang tua kami lakukan di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami. Sehatkan badan kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Wahai Rabbi,
membahagiakan kedua orang tua kami ya Rab. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi,